Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat Amijai Channel. Video kali ni Amijai nak test satu soft rock baru lagi daripada EXP, iaitu soft rock bomber. Ha, tengok bentuk dia macam bom. So kali ni ada 3 ketul soft rock ni. So Amijai akan cuba hanyikan kejap lagi. So yang tengok dan yang baru sampai, okay, kalau boleh subscribe lah channel Amijai. Dan Amijai ucapkan ribuan terima kasih pada yang dah sentiasa support. Juga terima kasih Amijai ucapkan. Stay tune, Amijai nak test casting dekat spot ni, spot Tasik Larangan. Apa pun, kita tengok ada hasil ke tak ada hasil. Okay geng, okay, so dekat tengah Amijai ada 3 warna, hijau, oranye dan kuning. Ok, harga RM14, korang boleh dapatkan dekat Shopee. Dia punya size 35mm dan berat 6 gram. Ok, so Amijai nak gunakan warna hijau dulu. Kita tengok macam mana. Dia punya hook ni kemas tau kat sini. Dia tulisan DXP, belakang kosong. So macam biasalah, ada blade dan juga ni. Ok, jom kita pasang dulu. Kemudian kita set. Okay, good. Lagi, jom kita kas. Bismillahirrahmanirrahim. Dia terapung ni, dia tak tenggelam. Bismillahirrahmanirrahim. Dah 6 gram, nak longkas tak ada masalah, geng. Jom kita tunggu ada tak haruan yang sudi nak ambil boom ni waktu-waktu macam ni. Alamak, miss call first sambaran miss call, maybe curut. Okay, dah. Alamak, aduh, lucut. Tempat tercetik, geng. Tempat tercetik. Aduh, sayang. Tak mau dah tu. Hai, 2 kali miss call. Saya selok tu. Tempat yang cetik je sebenarnya. Ya, okay, strike. Alah, lucut. Ih. Oi, 2 kali miss call. Wih, pahal ni. Betul-betul tak boleh terima ni. Miss call ni. Aku bodoh ke dah pancing ni? Tentanglah lama aku tak casting haruan. Hey. Oh,
Pada letup keluar kat situ. Tapi bila dia banding sofrak tak mau makan. Sampai hampir dah. Oh, strike. Lekat pun. Ambil kau. Alhamdulillah. Akhirnya. Kira-kira, alhamdulillah, syukur pada Allah. Akhirnya mencakup. Seko, good size, alhamdulillah. On ESP. Bomber, bomber. Okey, baik geng, alhamdulillah. Okey. Sana. Banyak sambaran dah. Oh, tu. Alamak, dekat mana tu? Alah, dekat depan geng. Wih, saiz weh, saiz. Ih, Allah. Nampak dia main. Woi, dia ke depan, dia ke depan. Dia pergi depan tu. Oh tu, sayangnya. Betulah. Sekolah lagi. Cetik sangat. Nampak? Ada sambar pun tak kena. Nampak? Aduh. Tak kena. Kelakar betul lah. Kecil. Okay guys, alhamdulillah. Oh, setelah 150 juta kali aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya berjaya juga aku dapatkan dia. 3-4-5 kali dia buli aku. Akhirnya terciduk. Okey, right, gang. Ini dia ikan kedua aku. Selepas berpuluh-puluh kali aku dibuli oleh beliau. Sampai satu tasik aku pusing. Dan akhirnya alhamdulillah berjaya juga aku memujuk. Good size, 9 kilo ada ni. Okay guys, alhamdulillah. Okay, strike on soft rock, boom. Terima kasih, alhamdulillah, syukur kepada Allah. So, tapau. Tak cerita banyak. Bukan senang nak mendapatkannya. Saya nak gila. Akhirnya berjaya. Okey, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah. Setelah beberapa kali Amir Jai dibuli oleh haruan dekat lubuk sana tadi, dan akhirnya dapatlah juga seekor lagi. Jadi total strike-nya 2 ekor. Total miss call-nya tak terkira. Tak terkira. Itu pun tak masukkan semualah ni. Kalau masukkan semua entah berapa minit video ni. Okey, itulah dia tadi hasil daripada soft rock terbaru daripada ESP, iaitu boom. Dia bukan tak boleh nak hook dengan kemas ya, tapi sebabkan spot yang meja casting tadi dia cetek. Bila cetek dia macam apa? Tak mampu nak hook dengan betul lah. Ikan haruan tu kadang-kadang ditanduk je soft rock tu. Terpelanting depan, terpelanting je soft rocknya. Okeylah, apapun
Beliau ucapkan terima kasih pada yang menonton sehingga habis video ini. So kalau nak beli soft rod tersebut, boleh dapatkan di Shopee ESP. Di description ada meja letakkan link dia. Okay, assalamualaikum dan jumpa lagi di video yang akan datang.